Dalam kehidupan kita sehari-hari, bro, tentunya ada banyak sekali limbah, baik limbah padat maupun cair, yang tentunya akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Limbah tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi atau mempunyai harga yang murah atau bahkan tidak mempunyai nilai ekonomi sama sekali. Limbah tersebut kita bisa manfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Salah satunya adalah limbah ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengedukasi bagaimana pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar ikan laut. Limbah ikan laut menjadi pilihan saya karena ada banyak kandungan yang akan kita dapat dari limbah ikan laut tersebut. Salah satunya adalah protein yang akan berguna untuk pertumbuhan tanaman. Seperti kita ketahui bahwasannya tanaman membutuhkan nitrogen, kalium, fosfor dalam jumlah tertentu. Bahan-bahan dalam pembuatan pupuk organik cair ikan laut adalah 1. Air kelapa. Air kelapa merupakan sumber unsur hara untuk tanaman karena air kelapa menyimpan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, mangan, dan kalsium serta unsur hara lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas tanah dan produktivitas tanaman. Tetapi air kelapa tidak dapat digunakan secara langsung ke tanaman karena air kelapa harus dirombak terlebih dahulu atau didekomposisikan agar dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, susu. Pada kesempatan kali ini saya memakai susu bubuk. Seperti kita ketahui bahwasannya susu mempunyai kandungan kalsium yang sangat tinggi. Jadi harapannya adalah ketika susu dijadikan bahan dasar pupuk organik cair, maka kandungan kalsium pada pupuk organik cair juga tinggi, bro. Yang ketiga, bro, tetes atau molase merupakan sisa dari proses pengkristalan gula pasir yang mempunyai senyawa nitrogen dan kandungan gula cukup tinggi. Tetes tebu merupakan sumber nitrogen dan karbon bagi ragi dalam proses fermentasi. Yang keempat, air cucian beras. Yang pertama, air cucian beras mengandung 90% karbohidrat dalam bentuk pati yang penting untuk hormon auksin, fibrilin, dan alanin. Yang kedua, air cucian beras mengandung vitamin B1 dan vitamin K, besi, fosfor, protein, boron, dan nitrogen. Air cucian beras akan merangsang beberapa hormon yang ada pada tanaman, sehingga akan merangsang pertumbuhan pucuk dan daun. Yang kelima, bro, larutan efektif mikroorganisme atau E4 merupakan larutan efektif yang mudah, efektif, dan siap pakai. Jadi, kesimpulannya begini, bro. Larutan efektif mikroorganisme atau E4 sebagai biang mikroorganismenya, tetes tebu dan susu bubuk yang mempunyai kandungan gula cukup tinggi sebagai makanan dari mikroorganisme yang ada di E4, sedangkan air kelapa dan air cucian beras hanya sebagai faktor pendukung untuk kelengkapannya, bro. Itulah bahan-bahan dalam pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar ikan laut yang mudah, murah, dan cepat dicari, bro. Sekarang adalah tutorial bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair tersebut. Baik, bro, tutorial pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar ikan laut. Yang pertama, ikan laut, bro, ini 15 kilo. Kita masukkan ke blong. Yang kedua, tetes tebu atau molase.
Ketiga, larutan efektif mikroorganisme atau E4 satu botol. Kemudian susu bubuk, bro. Selanjutnya air cucian beras. Terakhir air kelapa, bro. Jadi begini, bro. Semua bahan, yaitu ikan laut, tetes tebu atau molase, terus larutan efektif mikroorganisme atau E4, kemudian air kelapa dan juga air cucian beras tercampur semua di sini. Kita tambahkan air menjadi 70% dari wadah tersebut. Seperti ini, bro. Ya, kira-kira segitu, dan kita aduk. Kita aduk, bro. Nah, ini warna E4-nya lebih dominan, bro. Coklat-coklat gimana gitu. Jangan lupa gunakan masker ya, bro, karena baunya ini sedap sekali. Kita aduk seperti ini sampai rata. Airnya, ikan yang sudah mati berenang kembali di sini, bro. Jadi warna coklat ini adalah E4 dan tetes tebu, bro. Sedangkan itu yang putih-putih seperti mengapung itu susu bubuknya. Dan prinsip terpenting dari fermentasi adalah kita tutup rapat. Jadi bahasa gaulnya anaerob, ditutup rapat seperti ini, bro. Dan fermentasi ini setiap hari harus kita buka dan kita aduk kembali, bro. Dan proses fermentasi ini minimal sampai 15 hari, bro. Kita biarkan di sini. Demikian tadi, bro, edukasi kita hari ini tentang tutorial pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar ikan laut. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Yang mengetahui dikalahkan oleh yang memahami dikalahkan oleh yang mencintai, dan yang mencintai dikalahkan oleh yang menghayati. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya. Terima kasih. Laut merupakan sumber pangan yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk keseimbangan kehidupan makhluk. Aneka jenis hewan laut dan tumbuhan yang berkembang di dalamnya memberikan peluang besar bagi manusia untuk mengambil manfaat dari kekayaan laut. Kabupaten Kebumen yang memiliki garis pantai selatan menjadikan sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Dalam proses mencari ikan, nelayan terkadang mendapatkan ikan yang mempunyai nilai jual rendah. Ikan tersebut bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair yang dapat dimanfaatkan untuk mensuburkan tanaman.